السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب موسى وهارون ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم ورزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين أما بعد الحمد لله Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kedapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita iaitu Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Dan kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang suratul Fatihah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Ketujuhnya, di antara syarat-syarat membaca suratul Fatihah, syarat yang ketujuh, dengan ketiadaan lahan yang mencederakan ia akan maknanya. Iaitu ketika membaca suratul Fatihah, tidak ada lahan, tidak ada kesalahan yang mengubahkan makna. Jadi kalau dia baca mengubahkan makna, maka sembahyang dia hukumnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak mengubah makna, sembahyang ni masih sah. Di antara contoh yang mengubah makna, sepatut dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman dia ada alif lam syamsiah. Dibaca Ar. Ar-Rahman. Kalau dia baca Al-Rahman, maka hukumnya tidak sah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sepatut Ar-Rahman, alilam syamsiyah dan ra itu bersabdu. Ar-Rahmanirrahim. Ada orang macam Ar-Rahmanirrahim pun salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim pun salah. Dari sudut ilmu nahwu Arab sah, tetapi di dalam sembahyang tak boleh baca kerana diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nun itu berbaris bawah dan min berbaris bawah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kita terdengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah nur. Yang betulnya mesti dizahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bila dibuangkan sabdunya, Al-Rahman, batas mayang. Walau qara'a Ar-Rahman bi fakil idgham, membuangkan idgham, iaitu idgham syamsi, alilam syamsiyah, batala salatuhu. Maka batal semayangnya. Batal semayang dia. Begitu juga huruf di ujung ni, mesti kita pelihara. Kalau mim, maka dibacakan dengan mim. Kalau nun, baca dengan nun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mim ialah ditutupkan mulut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka nun tidak ditutupkan mulut. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Semua ni kena pelihara, kerana kalau kita tidak menutupkan mulut, maka dia jadi nun. Kita telah mengubahkan huruf mim menjadi nun. Kalau nun pula kita tutup mulut jadi min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka nun jadi mim. Ar-Rahmanirrahim. Dia tak tutup mulut, nun pula. Maka semua ini perlu dipelihara, kerana ia boleh mengubahkan makna. Adapun yang tidak mengubah makna, contohnya mereka membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, ihdi, dia panjang. Ihdinas sirat, ihdinas sirat, dia terpanjang, iaitu ditambahkan ya yang di bawahnya. Sepatutnya ihdinas sirat, tetapi dia ihdinas sirat, ihdinas sirat. Walau bagaimanapun, kalau dia dalam keadaan tahu, maka hendaklah diulangkan semula, kerana dia sudah menambahkan seolah-olah satu huruf. Seolah-olah satu huruf. Sebetulnya ihdinas siratal mustaqim. Tapi dibaca ihdinas sirat, ihdinas sirat. Maka telah berlaku mad asli. Dia jadi mad asli kan. Asalnya ihdinas siratal mustaqim. Sekarang ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Ini kena pelihara. Ini pun juga boleh menyebabkan ada ulama di kalangan mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah sedemikian rupa, ada ulama kita yang kata sudah menambahkan satu huruf jadi mad asli, sedangkan dia bukan mad asli, maka dia boleh jadi batas semayang. Ada yang kata tidak membatalkan kerana dia tidak mengubah makna, tapi berlaku pertambahan satu huruf, iaitu pertambahan huruf ya yang menjadikan ia mad. Al-Imam Syarqawi menyatakan ada ulama kata batal adalah lebih baik kita jaga, jangan ditambahkan. Jangan ditambahkan. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah kan? Dengan ihdinas sirat, dia jadi begitu. Jadi telah menambahkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzi, lam itu tidak ada alif. Ladzi. Tapi kalau dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka dia mengubah makna sebab berlaku pertambahan satu huruf.
صراط الذين أنعمت عليهم. Dia baca صراط الذين. Ah, nampak ni. Kena orang belajar lagu ni kadang-kadang lagu sedap tapi mengubah makna Quran. Yang tak panjang dipanjangkan. Ha. صراط الذين أنعمت عليهم. Ini pun satu hal. Ha? Maka dia sudah mengubah makna kerana lam tadi ditambahkan satu huruf. Al-Imam Asy-Syarqawi menyatakan, Al-Imam Asy-Syarqawi menyatakan alladhi bihaitsu yatawallad minha alifun fa innahu yadurru fatabtulu bis salat, iaitu apabila lahirnya satu alif pada kalimah alladhi, jadi dia baca alladhi, maka ianya boleh membatalkan. Membatalkan. Begitu saja lahirnya huruf yang kedua, maliki yaumiddin. Asalnya maliki yaumiddin. Ni maliki yaumiddin. Maka yatawallad minha waw. Maka lahir dia satu lagi huruf waw. Ni pun banyak berlaku di kalangan imam-imam kita. Bunyi macam bagus tapi tak bagus. Dia baca, orang Melayu kita baca pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Memang betul, eh? Dia bukan maklin, bacaannya ada lin, diringankan. Dia bukan maklin, maka telah lahirlah satu, iaitu satu lagi waw. Ulama kata kena berlakunya pertamaan waw boleh mengubahkan, melakukan kena pertamaan satu huruf. Kerana berlakunya pertamaan satu huruf yang boleh mencacatkan bacaan surah Al-Fatihah. Biasa dia baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Macam mana? Maliki. Itu bacaan lain. Kira wars. Tapi kalau maliki ni dia kena baca lain bacaannya. Kita kira hafaz kena baca ma itu dipanjangkan. Nanti berubah dia punya huruf, dia akan berubah keseluruhannya. Kalau nak baca warsh, baca warsh. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini warsh. Warsh kalau bacaannya alif lam tidak dibaca. Contohnya al-ar baca fil-ar, baca fil-ar. Dia tak boleh fil-ar. Maka semua huruf berubah. Mad badal, maka dibaca sampai 6 harakat. Wadduha, hendaklah dibaca secara imalah. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula. Dia tahu dia, walal akhirah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang Melayu tak boleh baca qira' waras sebab nafas pendek. Sama saya belajar di Quran, kawan-kawan saya daripada Juzur Qamar, daripada belah-belah Afrika semuanya, kulit-kulit hitam ni, mereka baca wars. Daripada Morocco baca wars. Dia tahu pandai baca cara kita ni. Kita pula tak pandai cara baca dia. Begitu. Quran dia pun lain. Titik dia tak sama macam titik kita. Kalau qaf, kita dua titik di atas, dia lain pula di bawah. Dia titik dia tak sama. Saya ada mushaf wars. Dia ada mushaf dia sendiri. Jadi fil ar, kita tulis alif lam kan. Dia lain fil ar. Jadi bacaannya itu kena mengaji ya.
dia tak boleh ikut-ikut dengar qori-qori ni baca. Nanti dalam surah Fatihah kita baca qiraat warsh, sedangkan kita tak tahu dia punya kaedah-kaedah dalam qiraat warsh, tak boleh. Hukumnya tidak tidak sah sembahyang kita nanti. Ada orang-orang kita pun baca begitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kena tahulah riwayat. Kena tahu riwayat. Mana sandaran tak boleh mengikut-ikut. Kena dengar Syekh Abdul Basit Abdul Samad baca qiraat warsh, maka kita baca qiraat warsh. Dah tu hujung pula kita baca bacaan hafaz, maka bercampur aduk dalam satu bacaan. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Imam besar kita pun tak pernah baca warsh kan? Tak pernah. Walaupun dia tahu, walaupun belajar qiraat 10, hafal matan Al-Imamul Jazari, tahu macam mana bacaan qiraat 10 ni, tapi dalam sembahyang kena baca satu qiraat. Kalau nak baca warsh, warsh semua. Begitu. Saya dulu nak belajar qiraat, syekh saya kata, soalan pertama, hafaz tu Quran? Saya kata, nus, separuh. Tak boleh. Baca lu Quran. Hafaz, Tariq Syatibi Ma'asim, daripada awal sehingga akhir. Jadi, saya baca Quran. Hafaz, adapun sahabat-sahabat lain, baca daripada negara lain, bacalah. Warsh, dah tu barulah dengar mereka belajar Quran. Belajar Quran. Belajarlah, tapi saya tak apa pandai qiraat ni sebab itu bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Orang yang bidang bahagian qiraat ni, dia memang bidang dia. Sama balik kita kata. Jangan sampai dia mengubahkan makna. Contohnya an'amta, kita tukar an'amtu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia tukar an'amtu alaihim. Ini batas sembahyang. An'amta, mana engkau yang telah memberikan nikmat ke atas mereka, ya Allah. Kalau kita baca an'amtu, mana aku telah beri nikmat. Bukan Allah yang beri nikmat, kita yang beri nikmat kepada. Ini. Maka sudah mengubah makna batas sembahyang. Iyaka na'budu, kita tukar iyaki. Iyaka, jadi iyaki. Iyaki na'budu, kata jono. Iyaki, maka batas sembahyang. Karena ka ini merujuk kepada Allah, ki itu merujuk kepada muannas, muannas perempuan, maka hukumnya adalah batas sembahyang. Ini yang mengubahkan makna, mengubah makna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, dan seterusnya lagi. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Alhamdu, maka ada orang baca alhamdu, sehingga ulama menyatakan banyak berlaku di akhir-akhir zaman ini, golong-golong mutaakhirin ini, fil alhamdu dibaca alhamdu, alhamdulillah, mana bil ha sepatutnya alhamdu. Dia baca alhamdu. Alhamdu. Tak percaya dengarlah siapa-siapa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alam. Alham, alham. Alham betul al alham. Al alham. Ini juga berlaku dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ada lagi huruf qaf. Qaf dengan kaf. Mustaqim. Mustaqim. Wa fin nutqi bil qaf. Wa fin nutqi bil qaf. Al-mutaraddidah bainaha wa bainal kaf. Ihdina as-siratal mustaqim. Qim. Qim. Ihdina as-siratal mustaqim. Jadi qaf tu kah? Dengan kaf. Hukumnya batas sembahyang. Batal? Batas sembahyang. Ini yang dimaksudkan. Ianya telah mencederakan makna. Mengubahkan makna.
ihdinas siratal mustaqim, qim, qim, bukan mustaqim, mustaqim. Qaf huruf isti'la, khussa dhaqtin qizrin, khussa dhaqt, termasuk khussa dhaqt, qiz, qiz, qaf. Jadi qaf apabila bertemu huruf ya dan berbaris bawah, maka huruf isti'la ni diringankan sedikit baca. Diringankan baca. Tidak boleh ditekankan. Tak boleh baca begini. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, qim, qim. Sebab huruf ya selepasnya dan huruf qaf itu berbaris bawah. Maka bacaan isti'la'nya dinamakan isti'la, isti'la, dia tidak dinamakan kubra tapi isti'la, isti'la sughra, isti'la, dinamakan isti'la yang ringan, bawah sekali. Dia ada, ada a'la, ada wusta, kemudian ada sufla. Maka isti'la ni direndahkan. Ihdinas siratal mustaqim, qim. Tapi jangan sampai qim ini bertukar menjadi kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Maka batas semayang. Adapun qaf huruf isti'la, kalau dia berbaris fathah, baris atas, maka ianya adalah pertengahan isti'la. Wa qa, qa, qa. Maka qa itu dibaca tidak terlampau kuat dan tidak terlampau ringan. Itu qaf. Tapi qaf kalau dia bersabdu, maka hendaklah dibaca secara isti'la, secara isti'la kubra atau isti'la yang tebal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ataupun berlaku di kalangan kita ni, dipanjangkan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pun satu. Boleh kerana dia menambahkan waw di antara dal. Kerana dia terikut dengan qari-qari kan. Yang satu nafas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. مالك يوم الدين إياك نعبد. Ini ramai orang musibnya qiraat macam gitu. Ini hadza khata', dia tak betul. Qari itu tak betul gitu. Kerana sudah menambahkan huruf. Lagu bagus. Dengan macam-macam tabakat. Rasna dengan bayatinya, dengan sabahnya, dengan ajamnya, macam dengan kurdinya, macam-macam jenis lagu. Tapi bacaan tajwidnya tak betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka na'. Jadi nun dengan ain bertambah satu alif, maka lahirnya alif di antara nun dengan ain. Ini pun salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi macam bagus tapi tak bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tak betul lah. Maka beranak satu, satu huruf yang disebut ya tawallad, maka lahirnya satu huruf di antara nun dengan ain. Ini pun tak betul lah. Ini tak betul. Begitu juga berlakunya berganda-ganda.
Ya tawallat juga huruf yang lain. Contohnya siratal ladzina an'am na an'am na an'am. Sepatutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lahir satu huruf. Lahir lagi satu huruf. Ini pun kena jaga. Ini kena jaga. Begitu juga berlaku panjang sangat ditariknya. Bertelahir dengan satu huruf, huruf ia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Ini orang Melayu kita banyak. Ghairil maghdu. Mim dengan ghin ini lahir satu huruf pula lahir. Lagi satu huruf alif. Ghairil maghdu. Maghdu. Magh. Magh. Ghairil magh. Ghairil magh. Tawaya panjang-panjang. Ni ghairil maghdu. Ini orang kita banyak berlaku. Ghairil maghdu. Tak betul. Ghairil maghdu. Bi'alayhim. Jangan. Ghairil maghdu bi'alayhim. Dibaca secara lin. Bukan lahir satu. Satu huruf ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nun jangan ditutupkan mulut. Ini di antara yang dibahaskan oleh para alim ulama berkaitan tentang bacaan surah Al-Fatihah jangan sampai mengubahkan makna, jangan sampai mengubahkan makna. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Baru ni sembahyang hari raya dia tu imam tu baca saya tengok. Kita nak mufaraqah itulah sembahyang raya. Macam mana? Baca khutbah sakira lah. Baca tak betul lah. Ayat Quran tak betul. Datuk tua bangka ni tak payah jadi tok imam lah. Kalau umur sampai 70 ni letak jawatan lah gitu. Kalau kita oleh sebab itu kita di Melaka ni umur 60 dah kira habis lah. Memang takkan larat punya. Mata tak nampak dah. Umur dah 70, 72 nak juga jadi. Allahu Akbar. Itu yang kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Orang belakang punya ramai kan. Ada anak-anak kita, anak-anak kampung yang boleh jadi imam. Kau kena tanggung orang belakang ni kan? Nak tahan lagi apa jadi tok imam. Baca dah tak betul. Baca doa tak betul, apa semua tak betul. Allahu Akbar. Masalah betul. Tahsinul qiraah, tak diperbaiki bacaan. Ini kesan. Alhamdulillah. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sungguh saya cakap ni. Ini memang banyak berlaku di dalam negara kita ni. Ini bacaan tak betul. Mengubah makna. Alhamdulillah. Jangan dibaca alhamdulillah. Dia baca kata-kata Allah. Kalau tujuh takbir Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar Jeffrey. Sama balik kita. Sedarlah kita ni dah tak mampu, tak jawatan.
Dan seterusnya lagi, ke-8. Bahawa membaca akan dia, akan dia mana? Itu suratul Fatihah. Membaca akan dia, mana membaca oleh si musalli ini akan surah Fatihah itu? Masa bila? Padahal berdiri. Maka kalau orang yang boleh berdiri betul, suratul Fatihah mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Maka sekiranya baca surah Fatihah bukan dalam keadaan berdiri betul, maka batas mayangnya. Ini saya telah tunjuk pada pengajian yang lepas. Mana kalau bangun daripada sujud, mesti berdiri betul lah. Mesti berdiri betul. Begitu. Macam tu, Allahu Akbar. Dah berdiri, baca, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia pendekkan Allahu Akbar, itu yang jadinya. Ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita kena beza di antara belajar tajwid dengan semayang. Ni ustaz-ustaz ngajar tajwid, Allahu Akbar, dia kata baca dua harakat. Jadi dia baca macam ni lah. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, perjalanan dia naik tu, dia akan menyebabkan dia baca surah Fatihah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ketika berdiri betul. Memang berlaku. Oleh sebab itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Allahu Akbar itu dipanjangkan supaya tidak berlaku. Allahu Akbar. Kerana kalimah Allah ini boleh dipanjangkan sampai 14 harakat. Boleh sampai 14 harakat mengikut riwayat. Oleh sebab itu kalau dia baca begitu, tidak akan berlaku sebagaimana yang kita bahaskan. Kalau dia tak buat begitu, banyak akan berlaku. Sama ada semayang fardu, semayang sunat, imam sendiri pun berlaku. Semayang tak sah. Sebab syarat baca surah Fatihah mesti berdiri betul. Masih ada perbezaan di antara ilmu tajwid dengan juga dengan pembahasan ilmu fiqh. Fiqh mempunyai riwayat tersendiri. Tajwid ada riwayat tersendiri. Qiraat ada riwayat sendiri. Kita tak alim dalam ilmu qiraat. Kita kata, kenapa baca surah Fatihah macam orang Perak baca wadduha, ada kena. Wallaili idza saja, macam orang Perak saja-saja ajalah dia kata. Nak ke mana mika? Dia kata, tak ada mana-mana kata. Jadi, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa nampak ni? Kalau orang Perak cakap Koleh, mana? Dia kata, ada koleh pula, kata-kata. Cawan tu orang Perak sebut koleh kan? Koleh. Dia kata, koleh. Ada koleh. Jadi, itu ada riwayatnya kan? Jadi orang kampung gajah macam tu, seronok kita yang dengar. Kata, sama dengan bahasa kita. Orang kampung belah-belah Perak, kampung gajah, sama. Ada koleh, ada mana-mana pun ada semua. Ini riwayat. Kita tidak pertikaikan. Kan? Tapi orang ulama fiqh mempunyai riwayat sendiri. Sehingga Nabi SAW, dia kena terima. Supaya tidak berlakunya salah bacaan surah Al-Fatihah ketika semayang. Berbeza mazhab Syiah. Mazhab Syiah memang dipendek baca. Saya contoh mazhab Syiah. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Tapi perjalanan naik, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah baca bismillah. Tapi Syiah punya di antara tempo nak naik sampai ke atas berdiri betul ni, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka dia tetap baca surah Fatihah ketika berdiri betul. Kita pula pendekkan baca Allahu akbar menyebabkan nak kata ahli sunnah bukan ahli sunnah, nak kata Syiah bukan Syiah, nak kata Wahabi bukan Wahabi. Apa tu? Jadi masalah. Ini tak ada ilmu. Kalau baca begitu, batal semayang. Batal semayang. Tu kena ingat. Ini yang dibahas dalam kitab kita.
Kedelapannya, iaitu syarat yang ke-8 daripada yang 10 syarat tadi. Bahawa membaca ia, membaca si musalli orang semayang ni, akan dia akan surah Fatihah padahal berdiri. Lepas tu dia berdiri betul. Mesti syarat berdiri betul. Ha. Atau gantinya. Atau ganti. Kalau contohnya orang ni semayang dalam keadaan duduk. Maka betul-betul dalam keadaan dia duduk. Sekarang dia tak boleh berdiri, dia kena duduk kan. Jadi waktu betul-betul duduklah. Kalau dia boleh berdiri, kena waktu dia berdiri. Kalau dia tak boleh berdiri, waktu dia duduk, kena baca Fatihah dalam keadaan duduk. Kena duduk itu adalah menduduki berdiri betul. Kalau dia mengiring, mengiring. Betul-betul dia mengiring dalam keadaan ada tuma'nina. Maka mengiring itu kena jaga, itu adalah ganti berdiri betul. Kalau dia duduk, memang duduk dia ada tuma'nina ketika itu, betul-betul sudah tetap sebagai ganti tempat berdiri betul, barulah boleh baca Fatihah. Kalau tak, baca dalam keadaan tidak ada tuma'nina, masih bergerak-gerak badan, ha, maka batas sembahyang. Baru tengah duduk, ha, bismillahirrahmanirrahim, la rabbil alamin. Mana boleh? Sebab dia duduk itu adalah ganti berdiri betul. Maka bila ganti berdiri betul, sebagaimana pergerakan jangan lebih pada 3 kali berturut-turut, kerana dia menduduki tempat berdiri betul. Begitu juga baring. Itu maksud. Atau gantinya, nyanya berdiri betul pada ketika uzur, ketika orang yang semayang ni dalam keadaan keuzuran. Kesembilan. Bahawa memperdengar ia musalli. Memperdengarkan ia orang yang semayang ini akan surah Fatihah bila? Iaitu memperdengarkan ia akan surah Fatihah itu, memperdengar orang yang semayang tadi ia akan surah Fatihah, akan dirinya, diri dia. Maksudnya orang yang baca surah Fatihah kena dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan memperdengar kepada orang lain, memperdengar pada diri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar, kan? Tapi, bismillahirrahmanirrahim. Itu orang lain dengar. Sampai orang lain sebelah, orang sebelah, jadi celaru. Dia cakap celaru. Ni, maliki yaumiddin. Orang sini, maliki yaumiddin juga. Azan dan segitu. Ya Rabbana.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Syarat yang kesembilan bahawa memperdengar ia akan dirinya. Mana syarat yang kesembilan hendaklah orang yang baca surah Fatihah ini an yusmi'a nafsahu. Dia boleh dengar. Bagi siapa ingkana sahih as-sam'i. Jika orang ni memang telinga dia bagus lagi. Kalau orang dah pekak sampai kuat macam mana pun dia takkan boleh dengar. Ha, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Jadi dia pekak. Patutlah dia kata dia faham baca kitab mesti dengar. Ha. Dia pendengaran dia dah tak kuat. Adakah begitu? Dah mengikut keadaan. Wa ingkana al-musalli sahih as-sam'i. Memang pendengaran dia bagus lagi. Wala syaghil lis-sam'i dan tidak mengganggu ataupun kepada pendengaran dan tidak terganggu pendengaran dia. Kalau pendengaran dia ni ada masalah, maka bacalah sekadar mana yang dia mampu. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kebanyakan dia di kalangan kita ni dia baca surah Fatihah dia mengganggu orang lain. Tambah kalau dia jenis was-was, iyyaka na'budu. Ini ada orang. Kalau dia belajar ilmu tajwid, ihdinas sirat. Kacau. Dia mengganggu orang lain berdosa dia. Orang lain pun nak baca Fatihah juga. Maka perdengarkan diri dia. Adapun dalam mazhab yang lain memadai dengan bibirnya bergerak. Ini dalam mazhab Hanafi membenarkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Yang engkau, wahai Muhammad, menggerak-gerakkan bibirmu kerana tergesa-gesa menghafalkan Quran, sesungguhnya kami yang menurut Quran dan kamilah memeliharanya. Jadi, dapat dipahamkan dalam pandangan mazhab, ada pun orang semayang dalam keadaan tak bergerak bibir, tak ada baca, tak dengar pada diri dia, tak sah semayang. Ada orang nampak macam ni, macam khusyuk tapi tak betul. Allahu Akbar. Allah. Ada orang begitu. Kita tak tahu bila dia baca surah Fatihah. Mulut pun tak bergerak. Dia pandang ke bawah je. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini yang dia berlaku. Semayang ni tak sah. Sebab dia tak ada baca. Nama pun baca. Mesti dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dengar pada diri dia. Itu syarat dia. Syarat tadi. Dan seterusnya lagi. Yang ke-10. Syarat yang ke-10. Bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya itu oleh zikir yang ajnabi. Jangan di antara ayat-ayat yang kita baca tadi, suratul Fatihah diselangi oleh zikir-zikir yang tidak ada kaitan tentang suratul, terkaitan tentang semayang. Tidak ada kaitan dengan semayang. Contohnya, alhamdulillah. Kita bosin contohnya. Asyam, alhamdulillah. Alhamdulillah ini tidak ada kaitan tentang bab semayang.
Itu kaitan kita yang bersin. Maka ianya perlu diulang daripada awal. Sebab sudah menyebabkan terputusnya mualat berturut-turut. Tapi kalau zikir itu ada berkaitan tentang bab semayang, contohnya amin. Amin. Kerana kita semayang terawih bersama dengan imam, imam ni baca qul huwallahu ahad satu nafas. Dan dia tak ada tunggu pun bagi makmum, dia tak ada tunggu makmum nak baca Fatihah. Habis saja waladhdallin, dia pun terus baca qul huwallahu ahad. Dalam baca Fatihah satu nafas. Waladhdallin pun jadi tak cukup nak harakat. Sebab satu nafas, tahu waladhdallin amin begitu. Datuk orang pun tak tunggu orang baca surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya 7 minit 20 rakaat. 7 minit. Kami memang ikut ada tumakninahnya, betul cukup rukun je, mana 7 minit sembahyang 20 rakaat 7 minit. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tutup iman tu kena terajang, itu pun sembahyang. Tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam apa begitu nak semayang ke nak kelang kabut? Ini di hadapan Allah, mohon rahmat pada Allah Taala. Tu karut dan tak boleh ikut. Benda tak betul. Perlu diperbetulkan. Walaupun diwarisi bertahun-tahun, benda salah tetap salah. Tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Jadi baca betul. Kalau amin ini, jadi makmum ini baca surah Fatihah bersama dengan imam. Kerana mengelakkan daripada dia tak dapat baca Fatihah nanti. Sebab lepas rakaat habis saja surah Fatihah, tok imam ni baca qul huwallahu ahad satu nafas, nanti dia nak baca surah Fatihah tak sempat, menyebabkan tertinggal dua rukun panjang. Satu rukun pendek. Dia pun baca surah Fatihah sama dengan imam. Dia baca surah Fatihah sama dengan imam, imam menang juga. Sebab imam nafas dia panjang. Dia tak habis juga. Dia sekadar dapat dengan imam ni ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah amin, dia pun amin bersama dengan imam. Maka amin dia ini, sedangkan dia sedang baca surah Fatihah, amin dia ini tidak mencacatkan surah Fatihah dia, dan dia boleh teruskan siratal ladzina an'amta alaihim. Terutama kalau orang ada masalah baca surah Fatihah, dia jenis orang lambat baca bismillahirrahmanirrahim, dia boleh serentak dengan imam. Dia boleh sentak dengan imam. Sebab kalau dia baca selepas amin, dia barangkali tertinggal dua rukun bersama imam. Masalah dia. Macam mana nak semayang? Dia memang jenis lambat. Kalau sembang dengan Jeffrey pun, kita tertunggu-tunggu nak bercakap. Apa nak cakap? Saya ni tak apa sihat. Setiap kira. Tengok orang tua-tua cakap lah. Entahlah, makan daging korban ni sakit tu. Begitu je. Dia pelah juga. Jadi begitu je dia baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makslu kan. Jadi jenis makslu ni macam mana? Pak cik, teruskan semayang. Macam mana aku nak semayang? Dia kata. Tok imam baca cepat. Aku berjalan pun lambat. Tak percaya tanya mak cik kau tu. Ha. Semua slow semua. Jadi nak semayang macam mana? Ya pak cik, teruskan semayang berjemaah, baca Fatihah bersama imam, walaupun pak cik tak boleh sama juga habis dengan tu imam, imam amin, aminkan juga, dan selepas itu boleh tak sama suratul Fatihah. Nampak ni? Dalam fiqh mengajarkan semayang kupa. Ini dinamakan serentak dengan imam. Serentak dengan imam ni ada banyak hukum. Ada kalanya jadi wajib serentak dengan imam gitu. Ada kalanya makruh serentak dengan imam. Tanpa ada sebab-sebab kita serentak dengan imam. Imam rokok serentak dengan dia. Tidak serentak. Semua serentak. Perbuatan makruh. Makruh. Dan ada kalanya menjadi haram. Haram di sunat mana? Contohnya serentak takbiratul ihram dengan imam, maka batal semayang. Hukumnya haram. Ada kalanya sunat, iaitu amin serentak dengan imam. Di empat hukum serentak dengan imam, ada kalanya haram, iaitu takbiratul ihram serentak dengan imam hukumnya haram dan batas semayang. Membaca suratul Fatihah bagi orang yang ada masalah ni, terpaksa baca Fatihah serentak dengan imam, maka hukumnya jadi wajib. Dan ada kalanya hukumnya sunat seperti amin serentak dengan imam, maka hukum sunat. Ada kalanya makruh, iaitu serentak perbuatan dengan imam. Serentak perbuatan dengan imam lain pada takbiratul ihram.
Empat hukum. Dia sama balik kitab kita. Kesepuluhnya bahawa tiada menyelangi antara segala kalimatnya itu oleh zikir yang ajnabi. Mana zikir yang bukan kaitan dengan semayang. Yang tiada ta'luk, tiada berkaitan ia dengan semayang. Adapun berkaitan dengan semayang, tidak menjadi masalah. Contohnya, imam baca. Alaysallahu biahkamil hakimin. Contoh kan. Maka dia baca bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Ni ada kaitan dalam bab semayang. Contohnya kalau imam membaca, dia banyak ayat dalam Al-Quran. Kalau imam baca, kita sunat jawab. Sunat jawab. Tapi kita yang hafal alaysallahu biahkamil hakimin surah tin. Itu yang kita hafal. Bala wa ana ala dhalika minas syahidin. Ya. Saya memang termasuk, bahkan aku termasuk orang yang menyaksikan, ya Allah. Banyak lagi ayat yang lain. Contoh dalam surah Furqan, wa huwallazi marajal bahrain hadza 'azmun furatun wa hadza milhun ujaj. Maka sunat dibaca alhamdulillahillazi ja'alahu 'azman furata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bi dzunubina. Kemudian dalam suratul mulk, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ. Maka kita jawab, Allahu Rabbul Alamin. Kemudian surah Tin, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Kemudian surah Qiyamah, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى. Surah Qiyamah ayat 40. Kita jawab, subhanallah wa bala. Lagi ayat yang biasa kita dengar selepas semayang, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Surah Ali Imran ayat 18. Maka kita menjawab, wa ana ashhadu bima syahidallahu bih. Kita baca begitu. Dia tidak membatalkan semayang, ada riwayat. Kalau kita baca begitu, juga dalam keadaan kita senang baca surah Fatihah, atau imam senang baca, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Contohnya, kita pun baca, syahidallahu awa ana ashadu bima syahidallahu bi wa astaudiu hadis syahadah. Dan aku telah minta supaya dipeliharakan kesaksian aku ini di sisimu, ya Allah. Ini memang tak apal. Semua orang tak apal. Ustaz-ustaz pun tak apal. Bukan senang nak apal banyak riwayat kan. Contohnya imam baca, sabbihis. Sabbihis marambikal a'la. Sedang tu kita senang surah, baca surah Fatihah, Malikul Middin kata, atau Ar-Rahmanir Rahim. Sunat dibaca subhanallah rabbil a'la. Asalnya bacaan dalam sujud ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca lain. Tetapi bila turun firman Allah Taala subhana rabbil ala, maka bertukarlah menjadi subhana rabbil ala. Asalnya subhana rabbil azim, maka turun subhana rabbil ala, bertukar subhana rabbil ala. Maka waktu sembahyang kalau imam baca subbihisma rabbikal a'la, maka dibaca subhana rabbil ala. Kalau dibaca subhana rabbil ala ini masih lagi tidak mencacatkan bacaan suratul Fatihah. Boleh teruskan. Begitu juga apabila imam membaca fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kita baca subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim pun ini juga tidak membatalkan, mencacatkan. Mencacatkan. Itu sebahagian, sebahagian dalam riwayat. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi yang kita faham sekarang ni, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Itu yang kita dengar orang-orang Malaysia ni pun, pakcik-pakcik yang tua-tua dulu, oh palawan ada sampai ke sini. Yang lain dia tak pernah dengar. Pakcik kenapa tak baca, bila tu imam baca, sabbihisma rabbikal a'la, subhan rabbil a'la, juga ada riwayat. Kata itu aku tak tahu, aku tak pernah dengar. Sedangkan ada riwayat.
Contohnya kalau baca surah, contohnya surah Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ pun sunat jawab. Sunat jawab. Naam ya Rabb. Naam Rabbuna la nukazzib. Kami tidak pernah mendustakan ya Allah. Tuh. Tapi ini pun orang tak tahu, tak ada riwayat. Tak pernah mendengar riwayat. Banyak bacaan-bacaan yang sunat dijawab. Sunat dijawab. Tak apa, tak payah hafalah. Benda bukan wajib. Andainya kita tahu, menjawab sedemikian rupa, ianya tidak mencacatkan bacaan surat Al-Fatihah, dia sudut berturut-turut dan boleh diteruskan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Sama lagi kita lihat. Syahdan. Syahdan inilah kalimah. Syahdan ini menunjukkan bahawa pembahasan seterus ini sebagai menguatkan dan memperjelaskan mana-mana tempat yang terdapat kekeliruan. Ini kalimah syahdan. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi sunat membaca a'udzubillah minasyaitanirrajim dahulu daripada Fatihahnya sebelum kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunat. Dan membaca amin dan surah kemudian daripadanya, sunat kita baca amin. Sunat kita baca amin. Jadi di antara yang disunatkan kita berhenti sebentar, berhenti sebentar. Di antaranya selepas takbiratul ihram, Allahu akbar. Baru baca Allahu akbaru kabira. Sunat berhenti sebentar. Yang dengan Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Ya. Terdapat sunat saktatun. Ada beberapa tempat sunat. Yang kedua, iaitu diam selepas membaca doa iftitah sebentar sebelum memulakan bacaan. Habis doa iftitah, Allahu akbaru kabira sampai habis, wa la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, berhenti sebentar. Baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan menyambungkan terus doa iftitah dengan auzubillah. Kemudian selepas waladdallin disunatkan berhenti sebentar, sikit dia. Kemudian barulah diucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dah sunat berhenti. Islam mengajarkan kita begitu. Ada tempat-tempatnya. Lin. Ini belum imam baca amin, makmum dah amin dulu. Sebetulnya imam amin dulu. Lin. Amin. Untuk membezakan mana dia ayat, mana dia doa. Kemudian di antara amin dengan surah pun sunat berhenti sebentar. Amin dengan surah. An yaskuta bainal amin wa baina qira'ati surah. Amin. Berhenti. Sekadar mana? Biqadri ma yaqra'ul ma'mum al-fatihata. Sekadar makmum membaca suratul fatihah. Kita berhenti sebentar. Jangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sembih isma rabbikal a'la. Haji Rahman di belakang sedang baca surah apa? Alhamdulillah, sembih isma rabbikal a'la. Gimana? Lama. Wah, termengah-mengah orang tua ni. Dia tak boleh terganggu sebab ayat surah tu dia hafal. Sembih isma rabbikal a'la. Contohnya. Jadi orang belakang ni Ar-Rahman Ra'la, dia kata begitu. Oleh sebab itu sunat kita berhenti sebentar untuk membolehkan makmum membaca suratul Fatihah. Datuk tu imam waktu diam ni nak buat apa? Adakah tengok sana, tengok sini? Maka bacalah surah yang dia nak baca di dalam hati.
Kalau boleh berhenti sebentar. Jangan terus, ha? Jangan terus. Makruh dia terus. Amin. Dia terus. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Tak boleh begitu. Amin, berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Sekurang-kurang ada berhenti sebentar. Bagilah ruang. Barangkali makmum ni boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, ataupun setakat Malikul Midin, kita bawa baca surah itu terlebih baik. Itu terlebih Daud. Baik. Begitu juga selepas membaca surah ini, yang kelima, sunat bagi imam ini berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Lakum dinukum waliyadin. Berhenti. Kemudian Allahu Akbar. Mana ada lima tempat sunat berhenti. Jangan lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Seolah-olah surah dengan Allahu Akbar ni sentak. Makruh. Makruh. Lima tempat sunat berhenti. Ini siapa nak jadi amin? Nak jadi imam. Dan di antaranya amin yang kita bahaskan. Dan membaca amin dan surah kemudian daripadanya. Jadi lepas amin nak baca surah ni, juga sunat kita saktah. Berhenti sebentar. Amin. Dan amin ni sentak bacaan makmum dengan imam kena berdasarkan hadis Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Malik fil Muwatta wa Ahmad fi Musnadihi. Iaitu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sama amin dengan amin para malaikat, nasihat Allah ampunkan dosanya yang telah terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Malik dalam kitab Muwatta, dan Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Dan amin ini bacaannya ada empat cara baca. Wa ahsanuha, yang terlebih baik, al-maddu. Dia baca mad. Amin. Amin. Mana ini yang terbaik? Wa takhfifu mim, dibacakan mim itu tidak bersabdu. Amin. Paling daif. Ataupun boleh dibacakan. Amin. Amin. Tapi ini daif. Yang paling betul. Amin. Amin. Yang tak boleh, iaitu al-maddu ma'at tashdidim mim. Dah dipanjangkan alif, kemudian disabdukan mim. Amin. Ini. Contoh budak-budak belakang ni, aminan. Tok Imam kata, amin. Oh, orang belakang, amin. Fala qara'a fi salat batalat salatuhu. Barang siapa baca sedemikian rupa, maka batal sembahyang. Batal sembahyang. Kerana amin ni hendaklah dipelihara bacaannya. Maka hendaklah dipelihara bacaannya. Kalau baca amin, maksudnya sudah lain. Kalau baca amin, memberi maksud Allahumma istajib. Ya Allah, ya Tuhan kami. Atau ya Allah, ya Tuhanku, istajib. Maka mustajabkanlah permintaan kami, ya Allah. Amin, memberi maksud la yatla tu khayyib raja'ana, dan jangan kau sia-siakan segala harapan kami, ya Allah. Ada yang memberi maksud amin, la yaqdiru ala hadha ahadun siwaka, tidak ada yang mampu melakukan, menunaikan segala permintaan ini bandingkan engkau, ya Allah. Tapi kalau baca amin, sudah memberi maksud lain, bukan makna istajib. Sebab itu batas maya. Bacalah amin. Amat asl, mat syabih bil badal, ataupun mat syabih bil badal, min man arik li sukun 2, 4, 6. Dan jangan disabdukan. Dan jangan disabdukan. Panjang lagi pembahasan kita ni. InsyaAllah kita sambungkan datang. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana bil rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.